orang-orang yang menurut saya punya power di Indonesia tuh nggak mungkin saya nggak serang. Iya, iya, iya. Anda punya power di mata saya, makanya saya serang. Itu bukannya bini lu berusaha untuk menenangkan lu ya? Jadi ya, brengsek ini kalau ribut sama gue, bininya chat gue juga. Boleh nggak udah ributnya, serius? Ini lagi sembahyang, buar! Ini kalian emang sebegitu bencinya dengan agama atau Tuhan atau apa sih? Jadi 2030 lu ngilang, meh. Ya, bisa dibilang seperti itu. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Jerry, yes, ini. Akhirnya, bro, itu sama dulu. Aduh, okay. Mantap. Gimana, gimana, bro? Lu jual minuman sekarang? Iya. Alasan saya mau nerima ajakan apa undangan podcast ini kan karena dibayar. Oh iya betul, misalnya ini ya. Oh, itu kan nggak berani bayar. Iya benar, gua nggak kuat bayar lu lah. Gimana bayar lu dari Bali ke sini? Eh tapi ya nih klarifikasi ya. Jadi gua dari dulu tuh selalu ribut ide, ribut pendapat, ribut konteks, perspektif ya, sama Jering dari dulu, dari dulu. Sekali-kalinya gua belain dia. Itu adalah pada saat dia di penjara. Karena gue gak setuju dia di penjara. Right. Karena menurut gue pada saat itu harusnya instansi tidak boleh memenjarakan seseorang karena ide. Apalagi instansi gitu. Kalaupun mau yang laporin gue harusnya bukan instansi. Defamation kan saya sama... Betul. Malah kita ngomongnya ke cowok ke cowok aja kan. Makanya gue gak setuju pada saat dia di penjara. Dulu gue gak setuju, gue belain dia. Gak boleh di penjara. Orang kalau begini di penjara... kayaknya nggak enak banget kalau cara bungkamnya dari instansi gitu. Tapi udah ntar kita dipenjara lagi. Baru saya mau bilang begitu. Saya mau nanya tentang kenapa kamu tuh dipenjara. Jangan bang, ntar kayak saya dipenjara lagi. Beli. Tapi nggak serius nih kita ngobrol lebih. Ya. Right. Lu masih nggak percaya COVID? Well, okay. Menurut balik, saya selalu percaya COVID itu ada. Selalu percaya. Dari awal kejadian pertama saya percaya itu ada. Oke. Okay. Yang saya tidak agak. Gua deketin mic lu ya. Oke, okay, sorry. Tarik aja dulu. Ya sedikit yang menjadi sedikit pertanyaan di kepala saya adalah, is it really that dangerous? Itu aja sih. Oke. Itu doang berarti. Yeah. Is it really too dangerous? Apa that dangerous? Which is like. Ketika ilmuwan di negara maju, ilmuwan, dokter, akademisi di negara-negara maju masih belum kompak tentang berbahayanya benda tersebut. Kenapa kita harus buru-buru menyatakan jika dia seberbahaya itu? Tapi benar gak kalau gue ngomong ya? Ini gue mencoba untuk masuk ke pikiran lu nih, Bli. Karena selama ini kan kalau kita debat, gue adanya di pikiran gue. Ya. Gua gak pernah masuk ke pikiran lu. Bener gak kalau gue bilang salah satu alasan pada saat itu lu menentang hal tersebut adalah untuk menyelamatkan Bali? Wow. Begini ya, saya tidak mau menjadi seorang yang kelihatan dibilang heroik atau ingin jadi pahlawan. But the reality is, yes. Oke. Okay. Ya. Dan Bali mati pada saat itu. Sangat. Sangat. Bayangin aja bang. Ketika saya bikin program bagi-bagi pangan. Selama sebelum saya di penjara. Dan selama saya di penjara. Dan setelah saya di penjara. Itu nasi bungkus tuh harganya. Ya gak sampai 10 ribu lah. Itu setiap hari kami bagikan sekitar 200 bungkus. Itu yang ngantri itu 2 jam sebelum pembagian sudah mengular. Gak cukup dong. Enggak, maksudnya sebegitu pentingnya lo. Iya, tapi maksud gua kadang juga lu bisa gak cukup juga untuk banyak orang itu. Gak cukup. Orang antreannya udah panjang. Kami bagikan 200 bungkus jam 5, jam berapa ya? Ya sebelum jam 3 sore gitu. Jam 1 tuh antreannya udah panjang. Dan ini yang antri bener-bener orang yang gak punya uang. Why would you, kalau mereka gak punya uang, why would you do that? It's only like 10 ribu rupiah. Oh, 10 ribu. Di sana kan bisa jadi... tolok ukur sebagaimana masa orang biasa membutuhkan itu. Kalau itu nggak berarti banget bagi mereka, ngapain mereka antri berjam-jam cuma untuk satu nasi bungkus per orang. Dan pada saat ngantri mereka juga nggak mikirin kena COVID pasti, karena butuh makan. Yes.
Itu yang membuat saya yakin, oh oke. Tapi saya bukan seperti Abang bilang tadi, apakah kamu ingin menyelamatkan Bali? It's not that. Saya gak pengen jadi orang yang seperti itu sebenarnya. Tapi nurani saya ya berkata, you have to do something. Dan yang bisa saya lakukan saat itu adalah itu. That's the only thing I can do. Ya, karena gue pikir waktu itu kan gue juga debat sama lu ya. Debat sama gue. Karena, tapi gue mikir-mikir, kalau sekarang gue mikir, why you doing that? Gitu. Pasti ada tujuan ya. Gak mungkin cuma gara-gara ego lu doang terus lu kayak begitu. Pasti ada tujuan. Makanya gue pikir, this guy is doing this for bigger purposes. Yang gue percaya mungkin pada saat itu untuk nyelamatin Bali. Karena biar gimana pun, lu lahir di Bali kan? Yeah. Lu lahir di Bali. Born and raised. Lu berkarya di sana. Kita kan apa yang kita pijak itu kita bela kan. Dan lihat orang-orang Bali pada saat itu ya gak akan hidup tanpa wisatawan. Ya, ini, karena Bali kan hidupnya dari dunia pariwisata. Sementara kebijakan lockdown dan lain-lain itu adalah ya antitesa dari wisata. Iya. Begitu. Oke. I get it. Nah, maaf ya tambahin lagi satu bang. Triggernya ada dua. Triggernya ada dua. Satu itu saya nggak bisa ngelihat bagaimana literally dibunuh pelan-pelan, physically ya, karena orang-orang yang biasanya bekerja karena adanya pariwisata mereka bisa bekerja, mereka bisa survive. Sekarang tiba-tiba orang-orang tersebut udah nggak punya jalan untuk survive. Itu satu. Yang kedua, ibu-ibu yang melahirkan, laboring. Kenapa? Ya kan itu saya kan masuk yang kasus pertama itu kan pemicunya itu adalah ketika saya mengkritisi organisasi tersebut. Yeah. Saya nggak akan sebut nama organisasinya karena saya nggak mau dipenjara lagi. Itu seharusnya organisasi nggak bisa memenjarakan orang. Saya mengkritisi organisasi tersebut karena mereka memberi perintah tanda kutip SOP kepada semua pihak-pihak yang terlibat itu untuk jika ada ibu hamil pun ketika meskipun itu udah bukaan kesekian yang udah mau bayinya udah mau lahir tapi harus disuruh tes ini tes itu dulu sementara nunggu hasil tesnya itu berjam-jam. Itu kejadian itu ada di banyak titik cuma di Bali, di Sumatera, Jawa. Dan kita bayangin ya sekarang Mbak ya, ibu-ibu melahirkan tuh sehari ada berapa puluh ribu orang. Dan yang terendus media, berapa ibu-ibu yang akhirnya bayinya meninggal atau lebih tragis lagi keduanya meninggal karena harus menunggu proses tes wabah ini, itu ada berapa? Media kan gak mungkin cover semua kan. Sebenarnya kebijakan itu dilakukan di semua rumah sakit di Indonesia. Ibu-ibu yang melahirkannya, statistiknya sehari ada berapa ribu orang yang melahirkan. Yang terendus media aja cuman berapa kasus ya. Tapi lu lihat kejadian itu, lu lihat? Ya saya langsung ngomong sama korban yang pernah, saya hubungi. Ya itu yang membuat kayak, apa ya, ini udah gak manusia lagi loh. We are not treating people like, secara, ini mau melahirkan loh, udah bukaan berapa malah disuruh tes ini tes itu nunggu hasil tes akhirnya apa yang terjadi bayinya meninggal ibunya meninggal juga itu banyak silakan di Google kalau nggak percaya ada banyak itu yang membuat saya mengeluarkan statement kalau organisasi ini hanyalah kacung dari organisasi yang lebih besar yang memberi mereka foto apa SOP. There you go. Cheers. With this SOP harusnya ada inilah ya. Ada maksudnya harusnya dalam keadaan tertentu harusnya berubah gitu kan. Sumpah dokter. Satu, mengutamakan keselamatan pasien di atas segalanya. Ya tapi itu ditutupi dengan wabah tersebut. Ngapain bikin sumpah kalau kayak gitu? Oke. Berarti gue bisa mengatakan lu dipenjara untuk Bali. I don't know. I don't want to label myself this or that. Saya gak suka labeling diri saya. Can I say that? Abang bisa bilang saya seperti itu nggak masalah. Oke. Okay. Cuman saya nggak pernah merasa saya itu pahlawan. Oke. Oke. Okay. Now anggaplah iya. Bukan. Lagu SID sudah menegaskan itu ada SID judul lagunya bukan pahlawan bang.
Tapi kan untuk rakyat Balinya lu berbeda, bro. Rakyat Bali. Kan gue ngomong, kalau gue ngomong boleh dong. Gue ngomong boleh kan. Kok kesannya gimana rakyat Bali? Ah ya, ya. Oke, iya, kan. Kan gue ngomong boleh dong. Boleh. Gitu. Ini kan sebelia abang. Yusuf banyak simpatisan untuk lu gitu pada saat itu ketika lu di penjara tuh banyak simpatisan untuk lu. Tapi let's forget about that case gitu ya. Kalau gue lupain kasus itu, kan Bali itu sempat tidak ada wisatawan. Oke, okay. Ya, betul. Lalu sempat wisatawan lokal masuk. Sempat. Ya. Oke. Okay. Lu mengiyakan nggak kalau misalnya wisatawan lokal itu sempat bete juga karena dulu mereka kalah dengan wisatawan bule-bule? What do you mean, like secara prioritas? Ya, secara prioritas mereka, how they treated, ya. Bagaimana mereka diperlakukan? Ya. Ya. Saya nggak menutup mata, itu benar terjadi, bang. Itu benar terjadi. Benar terjadi. Bukan hanya kepada wisdom ya. Tapi kepada warga lokal pun beberapa. Ke warga lokal pun ya. Yeah. Saya sebut nama. Kalau itu saya berani nyebut nama. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi ke warga lokal pun gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini kan ada momen di mana wisatawan lokal masuk nih. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mm. Kita berharap Bali membaik. Mm. Udah gitu sekarang dibuka wisatawan luar masuk. Yes. Oke. Okay. Kok gua enggak senyaman itu ya ketika gua mau ke Bali ya sekarang ya. Well, that's what do you call it? Itu the dark side of capitalism ya. Mm-hmm. Ketika kapitalisme sudah terlalu overreach, terlalu menguasai ya, beberapa aspek-aspek yang menyenangkan ketika kita berkunjung ke Bali dulu itu pasti hilang. Sorry, karena dia sudah menjadi industri, bang. When it becomes industri yang masif itu pasti ada yang harus dikorbankan, pasti. Begitu. Budayanya dong. Budaya, kenyamanan, kedaulatan mungkin secara provinsi ya. Ya, akan ada yang harus dikorbankan. Kalau bayangin, sebegitu banyak uang masuk ke Bali, Bali Selatan khususnya, sebegitu banyak modal investasi itu pasti akan mengurangi sesuatu hal yang lain seperti apa, kemanusiaan, respect among each other, and stuff like that. Yeah. So Bali is not like Bali before? Bali Selatan udah gak kayak Bali. Since when, Pak? Jauh sebelum semua, bahkan sebelum COVID pun sebenarnya sudah seperti itu. Oh. Iya. Parameternya apa? Kemacetan. Ya, itu parameter yang paling gampang kita lihat. Kenapa Bali Selatan ya? Saya bicara konteks Bali Selatan karena memang yang terjadi saat ini ya, pariwisata di Bali khususnya itu memang di Bali Selatan yang paling digenjot. Yang paling diserang dari segala. Ini ngomongnya dari nasional ke internasional. Maksudnya secara internasional pun, percaya gak bang kalau perang di Rusia sama Ukraine itu ngaruh ke Bali, percaya gak? Percaya, percaya. Dari mana? Gua dengar bahwa banyak orang-orang Rusia sekarang di Bali. Anda dengar apa baca status apa caption dari IG? Gua baca, gua dengar, gua juga dengar dari Nilu. Iya. Dan mereka bikin bisnis katanya. Banyak banget. Percaya gak ada bule di Bali buka bisnis cara apa rental motor sekaligus cara naik motor bebek. Sampai yoga juga kan? Yoga dari dulu. Udah dari dulu. Yang menarik kan rental motor, cara mengendarai motor bebek. Itu bule. Bule. Dengan izin usaha gak, bro? No. No. Ilegal semua. Ilegal semua? Iya. Dapat motornya dari mana? Paling mereka beli lah. Pakai nama orang Indonesia atau apa gitu. Berarti bule ini nyewain ke bule-bule lagi? Yes. So the money doesn't go to Balinese people then? Jika staff rental tersebut tidak ada orang lokalnya, ya tidak akan sampai ke tangan lokal. Begitu. Oke. Okay. Saya tidak ingin terdengar seperti rasis atau anti bule ya. Enggak, saya enggak anti bule, enggak rasis, enggak. Cuman realita di lapangannya memang ya, seperti itu. Ya, maksud gua gini, kenapa itu bisa berdampak? Gua penasaran. Kenapa? Oke, okay, bule rentalin motor dulu deh. Oke. Okay. Kenapa itu bisa berdampak? Kan orang Bali juga banyak rentalin motor kan. Apakah itu berdampak? Gini loh, Bang. Saya kasih contoh ya. Sebuah restoran, misalnya di Bali, ketika di ownernya itu adalah orang asing, WNA, itu pasti akan cenderung
lebih sukses dibanding restoran yang dimiliki oleh warga lokal. Kenapa? Why? Because orang, the customer feels like relate sama ownernya. Bukan cuma restoran, studio tato yang dekat dengan kehidupan saya. Bahkan di Bali itu ya, dulu sempat ada tren, studio tato tuh ada tulisan gede-gede. Owned by Australian owner. Meskipun yang kerja itu orang lokal, manajernya orang lokal, artis tatonya orang lokal, tetap owned by Australian. And it works. It works a lot. Wah, ini yang menarik nih. Nggak, yeah. Kok bisa? Bukankah orang bule-bule itu datang ke Indonesia mau menikmati bule, mau menikmati Bali dan orang Indonesia yang melakukan? Abang, oke, saya jelaskan. Bro kan pasti sering keluar negeri kan? Iya. Yeah. Ada pernah nggak ketemu orang-orang yang Indonesia yang keluar negeri ketika sampai di Amerika atau di Australia yang mereka cari itu adalah makanan Asia? Iya sih. Bel. Itu gini ya, apa yang kayak psychologicalnya seperti itu. Iya. Ya karena merasa sama. Iya. Dan merasa kalau ya sedikit merendahkan bangsa kita juga sih sebenarnya. Ya, karena dimiliki oleh orang asing, otomatis dia tuh lebih baik. Lebih itu. It's not that. Ini sampai kemana bro? Maksudnya surfing gitu? Iya, yeah, surf license. Yeah. Bali. Yang punya sekolah-sekolah yang dimiliki oleh bule itu banyak banget. Gila, banyak banget. Dari yang paling konyol tuh di sebuah gang, di gang ini bukan jalan gede ya? Gang. Nih. Gang ada. Gang kecil ya. Namanya Jalan Mataram, okay. Di Kuta. Ada bule yang jualan DVD. Bajakan. Lu yang bener lo. Serius. Serius. Jual DVD bajakan, bule jualan DVD bajakan. Iya. Digute. Di gang. Enggak, kalau bule udah jualan DVD bajakan, orang Balinya mau ngapain dong? Beli. Yang jual kan bule, jadi dia lebih tahu tren, lebih tahu film apa yang bagus. Gitu. Mungkin begitu ya persepsinya, tapi ya, saya juga sampai sekarang juga masih ketawa aja kalau ingat gila bule jualan DVD bajakan. Okay, bro. Gua serius nih, ini jadi menarik nih, gua serius. How come is possible? Kok bisa kejadian? Kan harusnya bule-bule itu enggak boleh ke Indonesia untuk kerja dong. Corruption. Itu kenapa korupsi itu jadi hal yang sangat penting di Indonesia, karena itulah. Lah, berarti kan bule-bule itu harus, kalau lu bilang corruption, bule-bule itu harus nyetor dong. Iya. Ada uang keamanannya, ada. Begitu. Oh. Untuk konteks DVD ya? Iya, untuk kalau konteks yang rental atau restoran saya kurang tahu. Soalnya kalau pedagang DVD di Bali kan meskipun dia, ya kan gak mungkin ada izin DVD-nya aja bajakan. Itu ya. Iya makanya. Kalau restoran gak mungkin, ya yeah. Bisa jadi ada izin resmi dan sebagainya gitu. Yes. Tapi kalau rental motor juga katanya gak ada izin juga, ya kan? Gak ada izin. Mereka melakukannya diam-diam karena mereka tahu Indonesia tuh hukumnya lemah. Begitu. Dan kenapa gue selama umur hidup gue nih, umur kita hampir sama lah ya. Seumur hidup gue, dari kecil dulu gue ke Bali, gue gak pernah denger ada bule bawa truk nabrak airport. Baru kemarin. Iya. Ya. Kenapa bro? Well, kayaknya kalau mabok di Bali biasa. Iya. Yeah. Party di Bali biasa. Mm-hmm. Kok sekarang bisa ada GTA di Bali? Kan gak pernah kejadian tuh. Iya, iya. 2 bulan yang lalu, emang ya, di Canggu, itu beberapa bule ditangkap karena mereka menyewa sebuah villa yang bertingkat. Dan lantai dua itu dijadikan lab untuk crystal meth. Lantai paling atas lab untuk hidroponik ganja. Wow. Lantai paling bawah itu apa ya, kantornya mungkin. Ya seperti itu. Make sense ya, sekarang ketika bule-bule itu banyak yang berbisnis ilegal di Bali, terus mungkin itu yang nabrak, yang abang bilang GTA itu habis mengkonsumsi benda-benda itu yang diproduksi di Bali itu. Diproduksi di Bali. Wah, mereka ya ada pabriknya. Ini lu ngomong bener kan? Silahkan di search. Enggak, gue takut dia kena gitu maksud gue. Enggak, emang ada. Emang ada? Ya. Ditangkap karena satu gedung itu disewa untuk dijadikan pabrik narkoba. Satu gedung bro? Iya, bukan gedung sih, apa ya? Iya. Ini nolak, bangunan. Iya, bangunan. Wow. Udah ketangkep berarti, bener ya? Udah kena.
Oke. Okay. Kalau begitu jangan ke Bali. Udah gak seru Bali. Ya gue tuh kemarin kan beberapa lama yang lalu ke Bali gitu. Gue kok ngerasa kok gak kayak Bali menurut pasti gue. Dan you're not alone to feel like that, you know? Orang Bali aja ngerasa kayak gitu kok. Well, I feel like that. Most of people I know, orang-orang Bali juga merasa seperti itu. Nah terus buat lu sendiri gimana? Gimana ya? There's no mungkin kita nggak bisa langsung ke sana ya, mungkin satu-satu lah ya. Gua nanya lu pribadi dulu deh ya. Okay. Can you still make money di Bali? You? Yeah. You can. Ya karena saya punya privilege, saya punya band yang cukup apa namanya? Cukup dikenal lah gitu. Oke. Okay. Lu bisa karena lu jaring kan? Karena iya seperti itu. Dan apakah orang lain punya privilege seperti saya enggak? Berarti apakah iya kalau sekarang banyak orang Bali jadi tambah miskin dong gara-gara itu? I agree. Oke. Okay. Ya. Yeah. Tapi yang tambah kaya juga banyak. Oh iya, yeah, karena ya. Ya, kalau ada yang tambah miskin pasti ada yang tambah kaya. Iya. Iya, iya, benar. Hukum alam. Hukum alam. Oke. Dan apakah ini kan kemarin masalahnya masyarakat Bali lagi upacara adat di pinggir pantai yang lu tulis, yes, kan. Terus sudah gitu tiba-tiba kembang api, musik dan sebagainya. Ya. Apakah itu baru, bro? Enggak. Enggak. Tendensi dari dulu sudah ada. Oke. Okay. Kita bisa cek ya. Coba kalian googling, ya karena search engine di Indonesia yang dipercaya Google ya. Iya. Okay. Jadi kita harus ngomongnya googling. Oke. Okay. Benar. Ya coba kalian googling apa ya, Balinese ceremony with bikini. Ketik aja gitu. Foto. Keluar. Itu kan keluar, orang-orang Bali lagi sembahyang, lagi upacara di pantai. Karena pantai itu kan bagi orang Hindu terutama ya, sangat sakral. Jadi pantai itu adalah tempat pembuangan, apa ya, pelepasan sesuatu yang negatif lah. Dilempar ke laut jadi positif. Jadi sebelum adanya kasus yang kemarin kembang api, DJ itu ketika orang-orang Bali lagi, orang Hindu lagi apa sembahyang dan lain-lain itu... Sebelumnya itu sudah ada orang-orang sedang orang apa Hindu sedang bersembahyang banyak. Enggak jauh dari mereka tuh 2 like maybe like 5 meter dari mereka tuh perempuan-perempuan berbikini itu ya jemuran di pantai. I mean like mungkin itu konteksnya lebih ke oh orang Bali keren banget ya meskipun ada orang lagi pakai bikini gitu di sebelahnya mereka tetap sembahyang khusyuk. Dan itu gak pernah ada masalah. Tapi ketika orang Bali lagi sembahyang, orang Hindu lagi sembahyang, tiba-tiba ada kembang api di sebelahnya, dua. Terus tiba-tiba musik DJ, itu it's too much, you know. Bikini masih oke lah ya. Ya karena itu pantai, dan, ya, dan emang dari dulu kan. Meskipun itu gak etis sebenarnya. Meskipun gak etis. Seharusnya bule-bule yang pakai bikini itu ngerti, oh orang lagi sembahyang, mari kita nyinyir dulu. Yeah. Seharusnya begitu kan idealnya. Yeah. Tapi mereka... Tapi kalau kembang api duar mah kaget, bro. Itu cuma lo lagi kusuk juga itu udah benar-benar dipukul banget itu kalau menurut saya itu kayak meskipun disengaja atau tidak like, you mean like orang sembahyang lo kan kelihatan gitu kan iya betul, kan? Sembahyang tuh kalau orang pakai begini oke lah nggak ribut kan ini lagi sembahyang buar aku you know, like, ini kalian emang sebegitu bencinya dengan agama atau Tuhan atau apa sih you know and then what happens apa yang terjadi kalau masalah kasus ya, they apologize as seperti diprediksi dan mereka akan membawa lembel-lembel. Kami memperkerjakan 1000 sekian orang lokal, bla 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 bla. It's not, that's not answer, you know. Like, when you know, ketika Anda tahu ada orang lagi seremoni sembahyang dan kamu mencari uang di lokasi itu. Lokasi itu dan orang-orang ini yang punya mereka sebelum ada klubmu, orang-orang ini sudah sembahyang di sana. When you see that happen, you quit. You know, you stop for a while. Whatever the agenda is, misalnya ada jadwal ini, stop. You know, like apa sih? Gini kerugiannya, you know, stop dulu. Meskipun udah, oh kembang apinya kamu udah sewa, kamu udah sewa kembang apinya. Like, mereka punya masalah di satu disrespectful dan kedua arogan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan ini bukan baru sekali ya berarti ya? Bukan.
Kalau masalah kembang api yang ketahuan baru sekali. Oke. Tapi masalah yang lain yang tidak terurus media banyak. Saya yakin banyak. Oke. Oke. Nah, bro. Ini kan kita anggap aja nih pemerintahan baru nih sekarang. Really? Are you sure? Anggaplah baru. Anggaplah okay. Baru. Okay. Lu punya ekspektasi nggak? Apa yang harus dirubah? Enggak. I don't have any. If you don't have expectations, enggak. Then what can you do? What can the people do? I think kita harus coba yang terdekat dengan kehidupan kita dulu ya. Which one is closer to our reality? Coba do something yang seperti itu ya. Misalnya contohnya kayak itu, kayak kemarin kasus yang beach club yang bikin kembang api. Itu dulu. Kalau masalah secara nasional, saya pikir I don't have the capacity, saya nggak punya authority untuk itu. Jadi saya nggak punya ekspektasi juga akhirnya. Seperti itu. Tapi kan nggak banyak orang seperti lu di Bali. Yang punya mindset sama, iya banyak. Yang punya media nggak? Yang punya media sedikit ya. Begitu. Enak loh. Ya, percaya gue. Percaya. Ini Indonesia bukan sih? Yes. Ini Indonesia. Semarang. Ini Semarang. Semua ini Semarang. Ini mereka kan semua di bawah bendera orang tua grup. Oh. Masa Abang Deddy enggak tahu sih? Ini orang tua grup. Really you don't know? No. I thought this is bukan orang tua, ini orang tua grup. Orang tua. Jadi Vodka Iceland ini milik orang tua grup. Ini distillernya ada di Tabanan, Bali. Oh, di sini di Tabanan ya, Bali. Justru bir Singaraja ini orang tua grup juga. Ini bukan di Bali dibuatnya. Berarti ini produk lokal. Lokal. Oke, okay. Ini mempromosikan produk lokal. Sama kayak Bang lokal. Lokal juga. Kan? Iya. Ini saya sempat jual film. Kebakaran iklan saya gara-gara ngeliat iklannya kamu. saya sempat jual film. Sialan. Soalnya saya mikir gini, Daddy ini kan bukan orang goblok ya, nih Daddy orang pinter, dia mau mempromosikan produk ini pasti ada sesuatu yang spesial. Tapi gitu. Kan gue nggak combine dengan vodka bro. Well you can combine it. Ya, ini beneran beritanya. Ya, Pemkab Bandung sewakan pesisir Munduk Catu ke investor. Harganya 151.000 per meter persegi. Itu sudah terjadi dulu mas. Kalau skala nasionalnya kan ketika Soeharto jadi presiden, keputusan kepres pertama di Indonesia yang dibuat di era Soeharto adalah menyerahkan Freeport ke Amerika. Jadi praktik-praktik seperti ini abang yang tadi abang baca itu ya sudah terjadi sejak Indonesia berdiri. Cuman skalanya nasional. Mikronasional atau makro? Rakyat Balinya, penduduk Balinya, coba gue mau tahu penduduk Balinya ada protes ke pemerintah daerah terkait apapun itu, demo, protes. Ya sering lah. Jadi sebelum ada kasus COVID ini tahun berapa ya? 2012 itu kami melawan proyek gede banget. Reklamasi Teluk Benoa itu proyek yang sangat besar yang diinisiasi oleh orang yang sangat powerful di Indonesia, mungkin abang tahu orangnya. Iya. Dan perjuangan kami berhasil, akhirnya proyek tersebut tidak dilanjutkan. Makanya banyak yang mengaitkan ketika saya penjara pertama kali itu dimasukin penjara gara-gara masalah reklamasi. Tapi sejauh semakin lama saya terima banyak informasi segala macam, well it has nothing to do with it. Jadi nggak ada hubungannya reklamasi sama saya di penjara karena. Berarti akhirnya artinya perjuangan bisa berhasil. Bisa jika dilakukan dengan konsisten, satu konsisten, dua punya dukungan grassroots yang kuat, itu bisa berhasil. Lu sekarang masih punya rasa takutnya? Sebagai manusia pasti punya. Gak mungkin saya gak punya rasa takut bang. Lihat plat mobil abangnya di depan udah anjing. Apakah ini jebakan? Apakah akan ada tiba-tiba ada penggerebekan? Kalau jebakan kan gak mau beginian lu.
Tapi apa yang berubah, Jer? Maksudnya ketika lu di penjara, lu keluar, apa yang berubah? Cara lu bicara lu atau? Saya justru makin ini loh, orang kan di penjara tuh menjadi jerah atau merubah mindset. Kalau saya justru tuh malah makin percaya kalau apa yang saya bilang tuh ada benernya gitu. But saya harus mengkomunikasikannya dengan bahasa yang lebih diplomatis. Iya dulu, bahasa dia emang dulu memang brengsek, emang beneran. Kan ada korbannya. Iya, gua korbannya salah satunya. Anda, Madani. Jadi orang-orang yang menurut saya punya power di Indonesia tuh nggak mungkin saya nggak serang. Iya, iya, iya. Anda punya power di mata saya, makanya saya serang. Itu bukannya bini lu berusaha untuk menenangkan lu ya? Jadi ya, brengsek ini kalau ribut sama gue, bininya chat gue juga. Boleh gak udah ributnya, serius? Jadi istri saya itu selain... Jadi pada saat gue ribut sama dia itu, bininya juga ngomong sama gue, ngomong dia, udah ributnya udah gitu. Karena bini lu tuh gimana sih? Istri saya tuh, apa ya, selain cantik dan... weird, apa ya, abang pernah gak denger... ada isu jika istri saya itu adalah orang intelijen yang sengaja sengaja ditugaskan iya untuk bikin lu diem. Pokoknya saya juga mikir saya sempat percaya lo karena dia tuh sedikit goblok. Serius, ini orang agak sedikit sempurna, maksudnya nyaris sempurna fisiknya segala itu bagi saya pribadi, kok mau ya sama orang kayak saya? Apa ini, nih ada apa? Kalau itu lu kebanyakan vodka itu. Kalau itu lu kebanyakan vodka itu. Akhirnya persepsi saya tentang itu berkurang karena time tested. She love you so much, bro. Iya, yeah, time tested ya. Karena terbukti setelah saya di penjara dua kali, beliau masih. Oh, she love you so much. Well, I love her that much too. Yeah. I will do the same if that happens to her. Bro, ketika lu di dalam penjara dan sebagainya, itu gua tadi udah bilang kan, gua tuh belain lu pada saat lu di penjara. Terima kasih. Because I don't like the idea of menjarain lu. Itu salah satunya adalah bini lu chat gua. She told me ya. Iya. Chat gua dan butuh keberanian untuk dia untuk chat gua untuk ngomong she love you that much. She's a special apa ya? Emang perempuan spesial sih kalau menurut saya, istri saya itu dari cara dia berpikir. Dia Mas tahu enggak cita-cita dia apa? Sejak kecil sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Tahu enggak cita-cita dia apa? Apa? Jadi tentara. Saya gak bercanda. Serius. Ini beneran. Bener. You can ask her, ya. Sampai sekarang pun dia masih berharap dia bisa jadi tentara. Dia bisa jadi bisa apa? Bisa jadi tentara itu masih. Kenapa jadinya malu? Gak tahu saya makanya. Makanya Densu juga nanya hal yang sama. Kalau jadi tentara kenapa jadinya sama lu? Padahal kayaknya lebih musuhnya tentara deh. Mulai. Cek depan ada mobil. Ada mobil aneh-aneh gak ada depan. Tapi iya terus, nah kan waktu lu, ini lu tuh gak, dia ngomong gak sih sama lu, bro, udah, maksudnya gimana? Beli. Manggil lu apa? Papi, udah gitu, udah nanti kamu gitu. Enggak, dia gak ngomong. Sering, ngomong kan? Sering. And then what? Why? Ya mungkin karena saya merasa, konteks yang mana nih? Ya lu di penjara lah, gara-gara itu. Lu di penjara? Ya kan super lama maksudnya. Iya. Ya kan super lama. Dia setuju sama lu? Setuju. Karena dia berpikir okay, sama seperti abang, ini kan organisasi. Yeah. Kenapa organisasi punya perasaan gitu. Okay. Ya. Kalau yang kasus kedua sih dia agak menyesali sih. Okay. Dan ketika lu keluar, dia minta lu suatu gak? Berubah cara ngomong. Pasti. Dan tanpa diminta pun saya juga pasti ada. I mean like, you have this beautiful, perfect woman that yang mau nungguin kamu untuk dua kasus, masa kamu gak mau berubah sih? You know like, I feel like I'll be so... Saya akan jadi orang sangat-sangat bodoh juga. Udah di penjara dua kali tetap gak berubah. Lu tau netizen nyerang dia kayak gimana gak? Tahu. Dan itu that's why it takes a lot of pemikir otaknya seperti baja hati yang seperti dia baja untuk ninggalin lu, dituduh selingkuh, dituduh banyak macem-macem. Banyak. Dan she's pure.
dan saya whatever apa orang mau ngomong apa, ya saya nggak akan bisa menganggap itu hal yang serius selama apa yang saya rasakan dan apa yang kami lakukan berdua itu seperti ya masih seperti dulu gitu bang. Gila ya. Tapi pada saat lu di penjara nih bro, penasaran aja gua. Pada saat lu di penjara lu punya kepikiran dia bakal nyerahin lu gak? Sempet ya ada beberapa kali, tapi itu segera terbantahkan. Begini bang, ketika saya di penjara itu apa ya, kalau ini saya ceritakan takutnya mereka dapat masalah jadi. Intinya begini, jadi setiap ketemu dengan istri saya melihat matanya dan saya tahu dia itu orang yang genuine and there's nothing, dia gak nyembunyiin apa-apa. Tiba-tiba jadi haus sini. Ngomongin bini soalnya. Iya. Ngomongin bini. Iya sih. Soalnya menurut gue dia luar biasa. Dan dia tetap kerja sekarang. Masih kerja. Masih ya. Dia she's a hardworking. Karena dia harus menghidupi ibunya, dua adik-adiknya, and she doesn't have a father figure. Jadi dia tuh ketika dia lahir dia nggak pernah ketemu bapaknya yang orang Swiss itu. Bapaknya tentara by the way. Oh oke, okay. Jadi mungkin dari sana ya. Yeah. Karena gue jujur aja Nora tuh gokil sih, belain dianya gila-gilaan. Yeah, she's crazy. Dokter Tirta juga pada satu. Yeah, that's twisted though. Itu gila banget. Twisted. Gue tuh pada saat itu tuh twisted. Gue tuh sempat ngomong sama Dokter Tirta nggak salah. Dia bilang dok, sorry itu saya kayaknya kalau gue belain Jerry masih mending, kalau lu bahaya banget nggak sih, because you know kan. Iya. Yeah. Lu ada di dalam sana, iya, gitu. Iya, iya, iya. Dan dia setelah dia. Dan dia juga dulu nyerang lu sama kayak gua kan. Iya, tapi, iya, kan? Tapi kami, maksudnya fair gitu. Loh. Iya, maksudnya itu yang kita mau tuh fair gitu. Iya, we need to have a conversation about this, karena nggak, ini bukan perihal satu tambah satu sama dengan dua, enggak. Betul. Ini satu tambah satu sama dengan 14 tuh, loh, kan? Debatable. Yeah. Jangan sama dengan yang lu buang gitu, maksud gua. Yang menarik sih waktu saya pertama kali terkoneksi dengan Dokter Tirta itu kami sempat debat live Instagram. Itu yang nonton 300 ribuan katanya. Gila, itu begitu banyak orang. Tapi nah itu artinya ya buat teman-teman yang nonton ini, maksudnya gini nih, maksudnya ketika kita debat dan sebagainya, yang kita debatin tuh konsepnya kan, konteks berpikirnya. Bisa gua benar, bisa dia benar. Yes. Dan nggak ada yang mengatakan siapa yang benar, itu ya. Ya debatable kata Jering, debatable. Yang kita nggak suka adalah ketika hal tersebut lalu ditutup tiba-tiba. Yeah. Karena menurut gua karena begini, jujur aja ya, pada saat itu kejadian, gua jadi begini lah. Kalau kayak begini caranya, jadi dia yang benar di mata masyarakat. Ayo. Iya dong. Siapa yang lidahnya dipotong, Jering? Iya. Ya kan gitu. Jadi ketika kita lagi asik debat, yeah. Lah. Kalau begini jadi dia yang benar dong akhirnya. Orang berpikirnya jadi begitu. Kalau orang pintar berpikirnya jadi dia yang benar gitu. Das, jadi gak ada gunanya deh kemarin kita debat semua. Iya. Tapi itu keren sih. Ya, fungsi debat itu kan seperti itu bang. Dan saya lihat di Indonesia ya. Maaf ya kepada kawan-kawan jurnalis. Kalau ketika. Apa nih. Ketika sebuah kanal berita mengabarkan. Memberi informasi tentang wabah. COVID bla 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 tuh acuan mereka tuh pasti media-media kiri. Di Indonesia tuh nggak ada yang namanya media kanan atau sentris tuh nggak ada. Semua kiri cenderung. Abang ngerti kiri? Paham, ya. paham. Mereka acuannya kesana semua. Hollywood, CNN, Washington Post, Time Magazine. Dan which is like mereka tuh semua didanai oleh globalis. Terus left wing politician. Lu tuh ini kan percaya sama apa the greatest reset. The greatest ngarang lu. Salah baca. The great reset. Kan kalau udah great ada the greatestnya itu. Lebih gede lagi gitu kan. Lebih gede lagi. Kalau udah great dia aja belum bisa. Apalagi lagi.
Kadang-kadang ada di ini. Greatest Reset. The Greatest Showman. Iya, kalau kalau kalian enggak percaya sama The Great Reset, tunggu aja 2030, tunggu aja. Saya yakin akan terjadi, Pak. 2030. Iya. Kenapa lu bisa spesifik 2030? Karena itu tahun yang selalu muncul di semua referensi yang saya baca, itu akan terjadi semua di 2030. Oke. Okay. Sekarang kita bermainnya, gua anggap lu bener nih. Ya. Oke. Okay. Kita debatnya gini deh. Oke. Okay. Gua anggap lu bener. Kalau lu bener, kita harus ngapain? Off grid. Apa itu off grid? Off grid itu hidup di luar sistem yang tidak, yang menjadi anarki. Sorry ya, ini saya mungkin harus saya jelaskan sedikit. Anarki itu bukan berarti rusuh, kacau, saling apa kekerasan, enggak. Anarki itu adalah di luar sistem. How? Contoh? Dia tinggal di tempat yang jauh dari pusat pemerintahan. Mungkin kita bisa hidup tanpa handphone, tanpa laptop, tanpa teknologi. Hidup seperti zaman dulu sebelum adanya internet. Jadi kita tuh tidak. Tapi lu aja tadi masih nyari handphone, bro. Masih. Nah makanya, gimana cara? Kan 2030. Bajingan lu. Masih lama ya maksudnya ya? Lah, dibilang lama-lama, dibilang enggak, enggak juga sih 2024, 2030. Gini loh bang, saya tuh dulu tuh setiap hari ketika, contohnya simpel ya, Instagram. Setiap hari tuh kalau gak ngepost sesuatu, ada yang aneh. Dan sekarang karena semua hal yang saya serap ini, semua informasi yang saya ketahui itu, saya mulai pelan-pelan menjauhkan diri dari medsos. Dulu yang setiap hari ngepost foto satu atau video satu, terus sekarang mungkin seminggu sekali baru post satu. Pelan-pelan, gradually, karena you cannot fight this. Ya udah masuk segitu ya. You cannot fight this like instantly, enggak, harus pelan-pelan. Jauhi yang namanya internet, jauhi apa yang namanya media, apa baca-baca media. Gua setuju sama lu, tapi bukankah lu juga nyari duit dari Instagram dan sebagainya juga? True. Nah, gimana lu? Nyari duitnya sekarang dengan harapan 2030 nanti itu duitnya yang akan bekerja. Oke, okay, tapi artinya you cannot just stop semuanya. Nggak saat bisa. Ini dong. Gak bisa, that's why you have yang namanya admin. Ah, pinter sih admin. Masalah kita sendiri yang ngepost tapi dalam kurung admin. Gitu. Tapi admin nih bener sih. Ya, salah satu solusinya off-grid itu, off-grid living. Jadi kita punya kebun sendiri, kita punya peternak sendiri, everything we did ourselves. Seperti itu. Is that possible? It happens already. Di negara-negara maju sudah banyak yang orang-orang yang sudah ngebaca The Great Reset ini dan mereka sudah. Are you gonna do that? Maybe. Karena di Bali saya masih ada kampung kan. Jadi saya bisa pindah ke kampung dan tinggal tidak seperti saat ini. Masih bisa kok. Berarti artinya lu bilang tadi biarkan uangnya bekerja sendiri, asal penghasilannya ada, uang masih ada, dan lu off grid. Yes. Itu sih planning saya 2030 seperti itu. Jadi 2030 lu ngilang nih? Ya, bisa dibilang seperti itu. Capek juga kalau nggak ngilang-ngilang. Emang benar sih. Abang Daddy juga udah mulai ngilang kok. Iya emang. Di podcast. Cuman logo close the door-nya aja yang nongol. Tapi ketika ditonton, kok nggak ada Daddy-nya. Wah, udah diakuisisi sama dia. Tapi capek sih emang ya. Iya, apalagi anak tinggal di Jakarta, you know how it feels ya. Pasti. Iya, saya keluar mandi bentar boleh gak? Iya boleh. Bentar aja. Iya, thank boleh. You. Silakan. Terus aja. Belum pernah denger ya? Dia ke kamar mandi nih sekarang. Gue nungguin dia kamar mandi, bayangin. Kamar mandi, Jerry. Gue ditinggalin. Lihat, nggak ada orangnya, dia ke kamar mandi, izin. Dah, itu boleh. Masa gue larang, kan nggak mungkin ya? Banyakkan minum ini tadi. Dia tadi minum. Lihat, teman bicara saya, vodka! Aduh...
Tapi asik sih. Asik sih. Maksud gue enggak, gue dari dulu tuh ribut sama dia kan, ya itu ide, ribut apa. Makanya pada saat ditangkap ya gue mikir nih gagal ditangkap jadi kayak dia yang benar. Iya dong. Kalau tiba-tiba dia bilang lidahnya dipotong, siapa yang dipotong dianggapnya jadi benar kan. Dokter Tirta juga begitu dulu. Pada saat ribut dia ditangkap, dia otomatis rezim. Pertama kali Mas ketemu sama Jerry? Pertama kali. Ini pertama kali. Karena dari dulu cuma ributnya ribut-ribut gitu aja. Iya, karena kita ngajakin ribut sebenarnya. Mau debat dan sebagainya, ya udah. Terus tantangan kan kembali ke Jakarta. Makanya gue kecewa waktu ditangkap dua kali ya tangkap. Gak ada teman debat ya Mas? Hah? Gak ada teman debat. Gak ada teman debat, iya. Ada sih yang bilang vaksin dikasih chip Microsoft. Iya. Oke. Okay. Yes. Jadi ini nggak minum alkohol ya? Minum kadang-kadang. What kind of alcohol do you drink? Apapun yang lu taruh nanti lah, taruh di sini. Titip. Jawaban-jawaban so asik. Ya tapi kalau lu sendiri sekarang, how you doing this life? How you doing this life? Enjoying it. Enjoying it. Enjoying it. Lagi fokus punya anak. Ya. Biar bisa jadi bapak keren seperti Anda. Karena Nora selalu posting itu. Iya. That's prioritas nomor satu saya sekarang adalah punya anak. Dan that's it. Tapi daily life lo? Kan kalau fokus punya anak enggak artinya daily life lo. Mungkin banyak orang yang berpikir ngewek tiap hari. Mungkin banyak orang yang berpikir apa namanya? No, we are bayi tabung. Oh, lu bayi tabung. Iya, bayi tabung. Oke. Karena beberapa kondisi medis yang harus kami jalani, jadi harus bayi tabung satu-satunya solusi kami saat ini. By the way, itu mungkin banyak orang ngira karena saya tinggal di Bali jadi kerjaannya tuh liburan, having a good life. Not really. I'm just like, saya orangnya agak rumahan sih. Jadi udah. Jadi kalau lu nggak ada kerjaan? Mostly at home with my wife, yeah. Enjoying my time with her. Jarang banget saya keluar malam, sangat-sangat jarang. Bu, jarang apa udah jarang bro? Ya yang kedua. Kalau ngomong gitu gue juga sekarang jarang keluar malam. Emang pada you go out at night party? Dulu. Yeah, really? Iya, yakin? Iya. Umur 20-an masih lah. Oh 20. Iya. Abis itu enggak lah. Anda tahu enggak? Dulu pernah jadi cover majalah The Beat di Bali. Lah. You? I think you remember this. 2002. 2002. My band waktu itu baru-baru merangkak. Iya, 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 iya. Dan Bang Dadi diminta untuk, jadi Anda enggak lihat cover majalah itu seperti apa? Disuruh nebak sama yang punya majalah namanya Stuart. Ini majalahnya coba Anda tebak covernya enggak? Covernya gambarnya apa? Dan Anda jawabnya ada 3 orang. Iya. Itu iya, covernya saya itu lu, SID. Kan? Iya, 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 gila 2002 loh. Ih, luar biasa. Iya, it's weird like. Itu jadi cover, jadi Anda megang majalah jadi cover, iya. Jadi cover, iya, iya, gue ingat tuh. Gue ingat tuh. Itu SID baru ngerangkak ya? Iya, baru maksudnya baru mulai dikenal lah. Tapi how's SID sekarang jadinya? Good. Very good lah, ya. Nah, berarti lu tetap perform dong? Masih. Lu masih perform kan? Masih, karena untuk kemampuan untuk perform itu kan nggak tergantung sama degree riset, jadi kita masih bisa seperti itu. Nggak, karena anda bisa tinggal di off grid, anda tinggal di luar, tapi bisa tetap perform. Betul, dan bisa tetap latihan. Justru di situ lu bisa latihan. Iya, betul. Benar. Dan bikin lagu baru, bikin lagu alat band taro sono, gitar taro situ, lebih ini, lebih tajam, kusuk. Iya, kusuk. Iya benar. Yang penting dia cuma ada alat band sama alkohol. Dude. Anda pernah nggak dengar ya? Serius sih saya tanya nih, pernah nggak Bang Dedi dengar ada orang disponsori oleh apapun itu, dia punya sponsor, dan orang ini masuk penjara tiba-tiba, tetap disponsori, tetap digaji per bulan, tetap disponsori, dan ketika keluar dari penjara diperpanjang kontraknya. Pernah nggak ada orang seperti itu? Dan brand apa yang berani melakukan itu? Ya biasanya yang ngebantu cuma orang tua ya. Yes, atau pasangan. Itu pun kalau pasangannya nggak kayak istri saya ya. Iya.
Eh, sorry, kebalik ya. Itu pun kalau pasangannya seperti istri saya. Istri saya, iya, iya, bukan. Sorry, Pak, sorry, Pak. Salah ngomong, ya. Berarti lu dibantu pada saat di penjara. Iya, sama kayak Bang Dedi membantu saya ketika saya di penjara, kan Anda. Iya, gue belain lu. Iya, itu, that's, I really appreciate that. Tapi ya, pada saat lu di penjara, selain istri, orang tua juga membantu. Ada bantuan. Tapi support moral yang paling gede itu. Bukan orang tua ini. Oh iya. Sorry. Sangat. Mungkin mereka they stick to what their, karena mereka pengen namanya tuh kayak orang tua ya. Iya mungkin kan. Anaknya masalah dia harus tetap dong. Iya juga ya. Keren juga filosofi mereka. So guys ya, support good brands. Karena ada beberapa brand yang setelah saya pindah tuh lastnya dekat ada. Cuman ya, saya gak akan sebut namanya. Tapi lu setelah keluar dari penjara nih, balik gak brand, bro? Yang mana? Yang misalnya dulu. Yang cut off. Yang enggak. Yang cut off tuh ada dua brand dan mereka gak balik. Oke, okay. Tapi brand baru ada yang masuk gak setelah penjara? Banyak. Berarti lu di penjara nama lu gak rusak dong? Tergantung. Kalau kita bicara sama orang-orang yang sangat percaya sama agenda globalis, mungkin enggak ya. Tapi dia di penjara bukan karena narkoba, bukan karena bukan karena apa sih? Iya. Dia di penjara karena ide ya. Kalau Bapak Kalapas yang ketika saya di penjara di Lapas Kerobokan, Bapak Fikri namanya beliau. Beliau bilang, "Ring, lu masa lalu nih kasus tipi ring ini." Wah. Ya tipi ring cuman skalanya melibatkan banyak bisnis. Di piring tapi piringnya gede gitu. Iya, piringnya gede, benar. Emang. Udah ngomong aja, nggak apa-apa. Kok gua bisa disensor. Ibu Siti apa kabar? Baik. Bangsat. Beliau suka loh, senang beliau ketika dikunjungi sama Anda itu. Iya. Ya senang. Dan iya. Beliau masih aktif. Iya. Saya habis kunjungin saya kena masalah. Tahu. Makanya saya pikir gila dia di ini coba enggak ada, coba pemerintah kita enggak maksudnya enggak serese itu pasti dia akan tetap bersuara. Saya ngerti posisi Dedi itu, saya paham banget. Gua habis kunjungin kena masalah, bro. Tahu. Iya. Wah, aduh. Makanya kayaknya kita bikinin dia podcast mau gak sih? Jadi jam ngobrol gitu sama siapa gitu. Pokoknya banyak tit. So sama nama podcastnya pakai si tit gitu. Tapi susah loh jadi host yang bisa masuk ke banyak perspektif orang itu susah. Ya karena gue pribadi kalau mau jujur, gue pribadi tuh suka dengan teori-teori konspirasi. Iya, yeah, challenging ya? Iya, gue tuh suka gitu. It challenge your maksudnya, nalar gitu. Bener, kayak maksudnya, ah masa sih harusnya begini, ah beginilah. Gue, ini pribadi gue ya, gue aja gak percaya orang ke bulan. Ya secetek itu gue gak percaya maksudnya. Gue loh ya. Sama banget. Kayaknya tuh cuman ini deh, perang flexing deh menurut gue. Menurut gue lo ya. Iya, alas saya rasa coba, kenapa Anda gak pernah ke bulan lagi? Oh karena teknologinya hilang. Teknologinya hilang. Iya zaman dulu kan komputernya 16 megabyte. Tapi secara langsung ya. Iya live terbang us. Ya Allah itu sama handphone Xiaomi sekarang. Harusnya bisa ke Mars. Pakai handphone Xiaomi itu bisa ke Mars. Live loh. Live dari bulan. Iya. Terus gue tuh pernah bertanya, mungkin gue goblok ya. Mungkin kita berdua goblok ya. Anda pakai jurus Joe Rogan. Joe Rogan selalu bilang dirinya tuh goblok. Iya kan, biar aman dong. Iya. Itu, nah Joe Rogan pernah ngomong ini, kalau gak salah ya. Joe Rogan pernah ngomong ini, kalau terbang kan ada tembakan api dong. Untuk rudal naik ke atas. Begitu dari bulan balik ke bumi, oksigen. Kan tidak ada oksigen tuh. Pendorongnya apa? Pendorongnya apa? Niat. Niat baik untuk menipu kita semua. Waduh ini baik. Ya kalau itu udah banyak yang ngomong. Oke, okay. Iya, gue mau tahu. Kalau aliens lu percaya gak? Oh shit.
Ya, gue udah gede masalahnya. Gue masih 50-50 nih. Gue sih 70% percaya, tapi ini alien tuh saya pikir sama hampir sama kayak COVID. Exist, tapi ditunggangi agenda lain. Exist, oh iya. Iya, itu sih menurut saya sih. Exist tapi ditunggangi agenda lain. Oke, yeah. Oke, menarik. Gue tahu agendanya apa. Gua yes, iya. Iya, 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 iya. Tapi exist. Exist? Ya. Yeah. Tapi enggak pernah kesini. Bukannya kan ada ini juga kan yang ketemu seperti alien ternyata itu anak cacat dioperasi. Oh? Maksudnya fisiknya kayak alien sih. Iya, ternyata anak cacat dioperasi sengaja ditaruh. Huh? Ada teori konspirasi itu. Dan asal belum pernah baca itu. Dan masuk akal. Dan masuk akal. Can you elaborate? Menurut mereka teori konspirasinya adalah perang Rusia Amerika lah. Kalau nggak salah zaman dulu ya, zaman dulu gitu. Jadi akhirnya tuh untuk nakut-nakutin dikasih ditaruh itu supaya seakan-akan ada aliens untuk distract lah. Oke. Okay. Untuk distract. Ada yang kayak begitu. Sama ketika Amerika bilang negara ini punya senjata massive destruction. Nah, jadi, itu kan sampai sekarang diprotes kan. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Kan, ya kan. Anda Trump atau Kamala? Trump gue. Ya. Yeah. Gue Trump. Yeah. Kenapa tidak tak Kamala? Lu Kamala? Enggak kan? Enggak, saya tanya. Kenapa tidak Kamala? Jawaban aman aja ya. Kalau jawaban aman. Kalau jawaban saya gampang banget. Apa tuh? Karena Donald Trump kaya raya. Gak bisa dibeli. Susah dibelinya. Ya, kalau Kamala masih miskin kan? Kalau ya kalau jawaban gue, ya sebenarnya sama sih. Tadi gue mau ngomong gini, kalau Trump tuh punya pendirian yang susah untuk digoyang. Jadi kayaknya dia kalau mau sesuatu, ini 78, like, mau ngapain lagi? Mau ngapain itu? Lagi? Yeah. Benar, yeah. Benar sih. Kalau Kamala kan cara dia ketawa aja udah we know the personality, you know, cara orang ketawa. Trump, gue sih Trump sih. Gue sih Trump. Saya bukan Kamala intinya. Iya. Tapi kalau yang penembakan dia pertama itu, sabar umurnya. Memungkinkan nggak orang bikin skenario? Ntar gue pura-pura ini, pura-pura noleh dari segini, kamu tembak ya. Tapi seolah-olah ke kepala saya, tapi kena di kuping saya. Bisa nggak kita bikin koreografinya kira-kira? Oke, gue balik pertanyaannya ya. Memungkinkan nggak? Dengan Secret Service agent segitu banyak, ada orang bisa naik bawa senjata ke atas? Enggak, itu enggak masuk akal. Makanya saya bilang dari awal udah enggak masuk akal loh. Kok bisa? Ada video bawa tangga enggak salah. Iya, bawa tangga. Bawa tangga kan? Bawa Pathfinder gitu. Bawa Pathfinder tangga. Senapan. Ya, dan orang-orang udah bilang itu ada orang, itu ada orang. Secret Service diem semua. Iya. Begitu ada tembakan boleh tembak lagi. Iya. Makanya ketika orang bilang ini settingan. Iya, settingan. Ya, tapi bukan dari pihak. Tapi bukan dari mana nih, settingan dari mana? Iya. Oh, jadi pernah nih, Bro. Banyak orang yang tiba-tiba perjatuhan gara-gara kejadian itu loh. Masuk akal. Iya, divine intervention. Gua juga gua kan nonton nih videonya. Terus gua cari tahu lah karena gua suka nih tentang konspirasi. Jadi ada YouTuber di Amerika, dia ini ahli tembak tepat. YouTuber masih muda kan? Iya, ingat ada YouTuber review. Oh, review. Nah, yeah. Dia ini ahli tembak tepat, terus ditaruh patung kepala, terus sama dia. I saw that. Ya, diincer kuping. Yes. Susahnya setengah mati, Bro. Impossible. Impossible. Bukan susah. Iya, impossible. Impossible. Ya. Jadi kalau untuk diskenariokan kena kuping, itu agak tolol Trump-nya kalau emang benar. Iya. Gak mungkin. Gak mungkin, karena dia 90% akan pasti mati. Iya. 99% lah. 99% pasti mati. Iya. Makanya harusnya gak mungkin kan. Iya. Nah, berarti kan skenarionya kalaupun benar adalah skenario membiarkan orang naik ke atas dong. Itu aja. Yang paling masuk akal. Yang paling masuk akal itu. Iya, gitu, benar. Ya. Untuk gue yang paling masuk akal itu. Iya. Benar sih. Tapi... Kita ngomongin Trump nih ada korelasinya dengan kondisi di Indonesia juga, Bang. Oh gitu ya. Pastilah. Oh. Iya. Ya memang. Coba kemarin 2020 ya, misalnya 2020 nih Trump menang. Vaksin yang beredar tuh beda. Bisa jadi.
Udah pasti. Bisa jadi. Karena beliau, si Trump itu juga, dia bukan orang yang anti Big Pharma, dia pro Big Pharma juga. Tapi ada kayak, ngerti, gitu-gitu lah. Tapi yang menarik tadi kata lu, gara-gara kejadian Trump itu, gue juga sempat berpikir, karena gue berpikir kayak lu ya sama ya, gue sampai berpikir, shit, ini ada Intervensi agung. Kalau gue mengatakannya dari universe. Because it's impossible to bikin skenario settingan kayak itu, enggak. It's supposed to be dead. Yes. Dan twice loh, dalam 2 bulan. Iya, 2 kali. Di Mar-a-Lago gue ya, yang tempatnya Trump itu mau dibunuh lagi kan. Iya. Soalnya sejarah tuh, dari dulu saya baca sejarah tuh selalu siapapun yang dicoba dibunuh, di assassinate, itu pasti orang yang berada di jalur yang benar. Kennedy, Abraham Lincoln. Bahkan terms teori konspirasi itu lahir di era Kennedy kan. Dan itu dibuat oleh CIA. Dan keluar kan udah kan kalau nggak salah papernya juga. Betul. Itu di istilah konspirasi teori ini dikeluarkan oleh CIA ketika setelah kejadiannya JFK dibunuh itu, dengan tujuan apa? Mendiskreditkan orang-orang yang punya teori beda dengan official naratif. Jadi harus satu, idenya harus satu. Ketika ada yang beda dikit, dibilang teori konspirasi. Itu untuk membuat orang itu terkesan gila, halu kayak kasus PDD ya? Bukan dia. Beda. PDD itu Palkon. Beda. Iya, Palkon. Saya ditanya sama teman saya di Bali. Jadi kamu mau kamu diundang sama Dedi ya? Iya, kenapa? Berani enggak bilang dia Palkon namanya dia langsung. Udah kok. Lah, dulu kalau dia ngatain gua sama Dani ya Palkon. Tapi Dani juga ngebelain saya waktu itu, Bang, waktu saya di penjara. Saya jadi malu sama Dani loh. Semua orang yang waktu itu bertentangan sama lu, gue, Dani dan sebagainya, itu di penjara, kita belain lu semua. Balik lagi, kita gak mau begitu cara bermain. Beda pendapat oke lah ya. Ya udah gitu. Beda pendapat ya. Gini nih, dia beda pendapat masalah itu, masalah ini. Tapi masalah Trump kita sama, kan bisa gitu maksudnya. Betul, kan bisa gitu, bisa beda. Kalau beda ya udah adu aja itu. Ya itulah the fun man gitu. Politik identitas jeleknya seperti itu. Itu gitu loh. Identity politik. Iya, gua sempat ketemu Dani waktu itu. Gua sempat ketemu Dani, gua ngobrol sama Dani. Dan ini gimana cara mainnya begini? Dani juga, gua suka nih kayak begini, enggak boleh lah kayak begini. Gua ribut, gua sama Dani sempat ngomong enggak boleh, Jering nih enggak bisa dipenjara. Iya. Keren sih. Abang Dani, saya respect sama dia. Meskipun saya sering kayak ngejak dia gitu, tapi ya sama kayak abang. Iya, tapi kan ya udah, memang ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya gue mau ngatain dia juga nggak apa-apa, udah gitu. Kita saling tahu bahwa ketika kita dikatain atau ngatain, udah kita nggak akan main hukum ya. Iya. Kan makanya dia apa, ada yang bilang free speech itu dibalas dengan apa? Dengan more speech. Betul. Jangan dengan ditangkap. Jangan gitu. Kalau ditangkap ya selesai dong. Ngapain kita ngobrol? Tapi you believe that tadi, gue percaya ketika lu ngomong tadi ini divine intervention. Percaya. Saya agnostik, saya nggak terlalu percaya dengan agama, tapi saya percaya ada energy, something of realm, dimensi yang. Tapi can you imagine bro, kalau misalnya Trump benar-benar kejadian World War III, Perang Dunia Ketiga pasti. Ya. Yakin. Nah. Kalau Trump benar-benar ditolong oleh itu, berarti how special he is. Blessed. Gifted, blessed, ya. Tapi masalahnya adalah, dia bakal dibiarkan menang gak? Itu dia. Ya, tergantung divine intervention lagi berarti. Enggak, kalau sudah ada di tangan manusia, I think it's different ya. Maksudnya ketika, kemarin kan, ketika 2020 Trump kalah, itu saya pikir masuk akal. Kenapa? Karena waktu itu selebriti yang followersnya ratusan juta orang di medsos itu mostly benci dengan Trump. Jadi masuk akal dia tuh kalah. Tapi sekarang setelah COVID, banyak orang yang awake, terbuka pikirannya. Jika dia masih kalah karena jumlah suara, I don't know.
Dan setelah dia ditembak, nah itu, wow, itu branding banget tuh. Mark Zuckerberg, wah gila, Elon Musk, semua langsung, iya kan, pro Trump langsung. Langsung pro Trump. Langsung tiba-tiba si Zuckerberg tiba-tiba nonton UFC lah. Tuh. Ah, apa coba sih? Bener sih. Dan dia gila ya. Dia biar gimana pun kita harus ngakuin bahwa Trump itu showmanship-nya luar biasa banget. Yeah. Itu begitu ditembak dia teriak. Dia masih mikir gitu ya? Iya lo, gila iya lo. Kita manusia biasa, normal itu. Wah, udah habis ditembak pasti harus cepat saya hantar saya ke tempat yang paling aman di dunia. Dia masih berdiri. Saya, besoknya terus dia baca saya masih trauma, saya PTSD segala macam. Oh, pasti gitu kan? Aduh, kasihanlah saya habis ditembak. Ini trauma lah. Fight. Iya, kayak nothing to lose tuh. Fuck man, this man is like fucking. You know. Yeah, there you go. Itu kayak membuat banyak orang kayak saya sampai bulu kuduknya merinding. Gue ngomong aja merinding gue. Ketika saya lihat video itu pertama, shit, this man like fucking is special. Dan yang gila kan fotografernya dong ya. Dapat momen angle-nya luar biasa. Lihat foto yang ada pelurunya. Iya. Fuck, itu nggak bukan editan loh. Asli kelihatan pelurunya. Kelihatan. Tapi kalau itu kejadian, maksudnya kalau itu kena, bisa nggak anda bayangkan kepalanya Trump meledak di live? Horor banget deh. Perang Dunia Ketiga sih. Asli Perang Dunia Ketiga. Karena saling nuduh. Iya. Ya kan? Dan nggak ada pihak yang mencoba dituduh negara lain. Selalu begitu. Dan pihak yang mencoba menetralize itu nggak ada. Pasti kan. So far kan cuma Trump yang bisa selama dia jadi presiden di Amerika 4 tahun nggak ada perang. Kan? Ketika ada siapa Soleimani Iran mau coba mengignite perang udah disikat duluan sama Trump, makanya nggak jadi perang. Iya. Gue suka nih. Nah, apa sih? Gimana caranya? Hah? Gak bisa. bawa dia ke pot up dong. Kemana? Besok masih di sini. Hah? Udah balik. Gak gue pot up, gue ada podcast. Pot up? Bukan pot up. Tapi ngomong pora-pora PDD dong. Ya lo Deddy. Ya gue ada podcast. Ntar lah kalau ada waktu lah. Gue pengen ngobrolin konspirasi-konspirasi yang, oh lebih ke spesifik ke sana. Yang menarik gitu iya. Yang asik-asik gitu. Tapi bener loh, gara-gara perang Ukraine sama ini Bali ya. Okay. Ukraine versus Rusia ini nambah ke Bali yang kerasa banget bang. Kenapa? Jadi bule-bule Ukraine nambah nih, tunggu, positif negatif nih? Negatif. Iya negatif. Karena warga Ukraine dan warga Rusia yang gak kuat dengan situasi perang ini banyak yang kabur ke Bali. Devisa dong, bagus dong. Apa? Devisa dong, bagus. Devisa dong. Jika mereka belanja di sini. mereka ke Bali tuh ngambil alih pekerjaan orang lokal. So it's like, you know. Dan bener banyak ya bro? Bener banyak, silakan anda riset. Ukraine juga? Ya, justru warga Ukraine yang sebelumnya sangat jarang di Bali, sekarang banyak yang di Bali. Dan mereka tuh statusnya bukan turis, tapi refugee. Oh bukan turis? Ya mereka masih memakai visa turis, cuman tapi nggak pulang. Ya pendekatan mereka, yang apa mereka lakukan di Bali itu bukan seorang turis, tapi lebih ke refugee. Ya karena harus hidup bertahan. Dan mereka ya, memang ingin tinggal di Bali permanen. That's why they make business there. I mean like saya simpati sama mereka ini, you know, secara kasian. Ya secara manusia ya, secara kemanusiaannya kasihan kan mereka negaranya dibombardir segala macam. Cuman jika itu harus ditukar dengan mereka menjadi mengambil alih pekerjaan orang-orang lokal itu kan kayak it's not fair. Ya karena biar gimana pun di sini aja belum beres misalnya. Yeah, no. Rumah kita kebakaran tapi kita udah sok-sok bantuin tetangga yang enggak kebakaran. Kecuali kalau di sini ya kaya raya dan sebagainya beda lagi. Di sini sih bro, di sini ya ini kaya raya banget ya. Studio. Enggak mungkin enggak kaya. Pak mobilnya lagi. Itu tahun berapa itu mobil? Kenapa? Mobil depan tahun berapa? Tahun berapa? Saya dengar yang paling baru ya. Setahun yang lalu lah. Setahun ya? Setahun apa dua tahun ya? Kenapa lu ngomongin mobil sih? Gagah. Di Bali belum ada. Belum ada ya? Belum pernah saya lihat. Oh. Saya pikir awalnya The Escalade. Oh bukan. Kenapa bukan Escalade? Tidak semampu itu. Serius? Enggak mampu. Enggak mungkin lah enggak mampu Escalade. Berapa sih harga Escalade bang? Enggak sampai 5 ah. Ya mampu tapi... Anda Hammer juga mampu sih kalau mau. Hammer sekarang udah murah bang. Makanya bisa. Hammer sekarang
1 M-an. Ah, serius? Iya. Hammer 1 M-an sekarang. Setahun apa 1 M tuh untuk beli bensinnya doang gitu. Enggak, Hammer tuh sumpah, Bro. Hammer tuh 1 M-an sekarang. Why? Udah enggak masuk ke Indonesia. Jadi yang dijual Hammer-Hammer tuh Hammer tahun 2011. Oh, yang kalau Hammer tahun 80-an MC ya? MC Hammer anjing. Kenapa? Kok jadi begini jokesnya? Jadi bapak-bapak lu. Lu jadi bapak-bapak lu, aneh lu. Mau punya anak, mau punya anak. Bro, tapi I love you so much, man. You're the man, man. Ini musik tolol banget. Gak jelas ya. Tapi thank you ya. Thank sama-sama. You ya. Makasih. It's such an honor for me buat lu datang ke sini, jujur aja. Thank you. Terus juga, ya I'm sorry kalau gua pernah. Well, it's not sorry. It's, no, it's, no, 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 no. Yeah, nggak perlu. It's fun. It's fun. That's that's what apa? Itu diskursus yang sehat. Iya, yeah, it's fun gitu. Yeah. Gua mau ngomong sorry tapi it's supposed to be fun pada saat itu dan it's supposed to be longer than that gitu ya sebenarnya. Dan jadi nggak salah. Dan ya jadi tolonglah maksudnya kalau ada diskusi debat dan sebagainya. Biasakan diri dengan pendapat yang berbeda. Iya. Yeah. Mau ngata-ngatain dan sebagainya, oke silahkanlah gitu. Tapi jangan dibungkam. Iya. Itu aja. Jadi jangan dibungkam. Dan luar biasanya semua orang yang waktu itu ribut sama dia ketika dia dibungkam, semua orang yang ribut sama dia belain dia akhirnya. That show the magnitude of my enemies, you know. Tanda kutip ya. Mm-mm. Bukan enemies sih, opponents. Opponents. Ya. Yeah. Men, opponentmu tuh sepintar itu loh. You have a smart opponent. Mm-hmm. Itu artinya apa? Itu artinya saya memilih opponent yang tepat. Betul. Kalau saya memilih opponent yang lemah, pasti beda cerita. Ya itu Andre masukin. Jering, thank you bro. Thank you ya. Nanti next time let's talk again. Ya, potap lah dan sebagainya. Ya. Bini lu ya? Ya boleh. Bareng ya? Kami berdua ya. Yeah. Thank you for coming. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.